Om Swastiastu, kami dari Desa Darbeneng, di mana pada tahun 2023 ini Desa Adat mendapatkan surat edaran dari Bapak Gubernur dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat Provinsi Bali bahwa masing-masing desa adat melaksanakan bulan bahasa, di mana di dalam bulan bahasa khususnya di Desa Adat Bereng yang terdiri dari 14 pelajar adat yang ada di Kecamatan Buleleng akan melaksanakan sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur dari 3 kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kami hanya mampu melaksanakan 2 kegiatan, di antaranya adalah surat aksara Bali yang nanti diikuti oleh anak-anak SD yang ada di Wewidangan Desa Adat Buleleng. Kemudian kegiatan yang kedua adalah lomba pidato yang nanti diikuti oleh klien-klien Banjar Adat Wewidangan Desa Adat Buleleng. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah rapat koordinasi dengan klien-klien Banjar Adat, kemudian juga panitia, di mana di dalam panitia memutuskan di dalam nyurat aksara Bali itu nanti akan diikuti oleh 14 Banjar Adat yang ada SD-nya. Nah, kemudian juga keputusannya akan diikuti oleh klien-klien Banjar Adat untuk pidato bahasa Bali yang diikuti oleh 14 Banjar Adat. Nah, di dalam kegiatan ini sudah diputuskan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari tahun 2023. Kami nanti akan memilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Di mana masing-masing juara 1, 2, dan 3 ini nanti akan kami fokuskan untuk mendampingi kami di Desa Adat Buleleng akan melaksanakan lomba di tingkat kecamatan. Nah, mudah-mudahan mohon doa restu dari Krama Desa Adat Buleleng bahwa peserta ini nantinya supaya bisa mengikuti sampai di tingkat provinsi. Ini harapan kami di Desa Adat Buleleng.